sahabat Blogrevisi. Hari ini saya membuat video unboxing. Unboxingnya itu masih iPad-nya karena yang pensilnya nyusul belum sampai, aksesorisnya juga belum. Jadi nanti mungkin akan ada 3 video unboxing yang bisa saya share ke teman-teman. Ini langsung buka aja, baru sampai. Saya belinya online, tapi sellernya itu amanah gitu. Lihat, tebal banget. Tebal banget bubble wrapnya. Ini tuh iPad 9 yang baru aja rilis. Jadi ini kalau teman-teman kira biar bisa menggambar, iya juga, tapi kalau kalian beli iPad cuma untuk menggambar itu rugi kalau kalian belum ada uang gitu atau penghasilan yang memang mencukupi style iPad atau produk Apple lainnya. Jadi ini tuh aku beli sebenarnya memang untuk buat tutorial juga kan, karena Blogrevisi selalu buat tutorial menggambar. Tapi sebenarnya fungsi utamanya itu fungsi utamanya berantakan, biar bisa nulis kalau lagi bepergian gitu. Saya sekarang merasa membeli laptop masih tidak worth it. Ini dia, berantakan sekali. Ini tuh rekamannya di luar rumah ya guys, di halaman, karena kamar aku udah gelap. Nah ini dia, saya beli warna grey. Saya nggak pernah ya pakai iPad teman-teman. Ini first time pakai produk Apple. Lihat review orang-orang itu kayaknya bukanya kayak estetik gitu ya, buka produk Apple, apa plastiknya ini kayak seru gitu, tapi aku nggak seseru itu. Nah, singkirkan dulu biar rapi. Nah, kita buka. Jeng. 1, 2, 3. Saya juga dilema ya mau beli yang ini sama yang baru keluar iPad mini 6, karena iPad mini 6 itu bisa banget tuh menggambar, speknya bagus, tapi karena saya untuk nulis nggak jadi deh, itu kekecilan untuk ngeblok. Katanya ini bagian paling estetik, ngambil apa peel off plastiknya. Nah ini dia teman-teman, ada iPad-nya, pantulannya jelek banget. Lalu ada ini, nampak enggak sih? Nah ini itu yang ada petunjuk sama stiker ya. Ya ini buku petunjuknya. Ini stiker seperti biasa ya. Apa udah habis? Cuma itu aja ya. Ya cuma itu aja teman-teman. Kemudian ini ada charger.
yang kontak 3, jadi aku harus beli lagi ininya, apa namanya, penghubungnya. Oke, sebentar. Ugi, oke teman-teman, karena saya nggak pernah pakai produk Apple, saya baru buat ID Apple untuk iPad nih. Nah, sungguh tidak estetik sekali video saya didampingi dengan kucing saya. Dia pun mau ikut unboxing. Oh ya, ini saya beli yang versi WiFi ya teman-teman. Saya nggak beli yang seluler karena nggak penting buat saya. Lanjutkan. Yap. Sebenarnya saya kemarin itu hampir beli iPad 8 yang 128 GB gitu kan, atau iPad mini 5, tapi entah kenapa kayak mungkin ada feeling bakal keluar yang terbaru gini. Selamat datang di iPad. Nah, ini sudah selesai settingnya teman-teman ya. Wah, sebagai orang yang belum pernah pakai Apple, menurut saya ini bagus banget UI-nya. Gimana ya, apa yang mau saya eksplorasi? Latihan gambar juga belum bisa. Apple-nya mungkin sampai 2 hari lagi gitu, karena saya belinya terpisah gitu kan. Jadi menurut saya teman-teman, ini itu worth it untuk kan beli. Tapi kayaknya mending kalau misalnya kalian nabung gitu kan, mending kalau tidak butuh segera, tunggu aja sampai launching di Indonesia gitu. Kan Indonesia belum launching ya kan yang terbaru ini, katanya entah sekitar bulan 12 gitu. Karena harga aslinya di Apple Store murah gitu, ini tuh yang paling murah gitu. Dibandingkan kalian beli iPad 8, mending langsung ke iPad 9 karena kameranya di sini udah di-upgrade. Terus saya baca gitu kan di situs Apple, layarnya juga udah sRGB gitu. Lumayan kan untuk desain. Kurang lebih itu saja unboxing saya kali ini. Semoga teman-teman yang berpikiran untuk membeli iPad bisa langsung check out setelah menonton video ini. Sampai jumpa lagi, sahabat Zubografi.